Sebentar ya, Bon. Dari Om Apoy. Kak Hamka. Assalamualaikum. Oh, iya, alhamdulillah udah sehat, Kak. Oh, hasil wawancara tadi siang ya? Oh ya, Fatima rapikan dulu ya. Iya, Kak, sama-sama. Waalaikumsalam. Kamu kasih nomor HP kamu ke Hamka? Iya. Dari kemarin aku minta nomor HP kamu nggak dikasih? Kan saya satu organisasi sama Kak Hamka. Ya udah, aku minta nomor HP kamu sekarang. Sekarang kan kita udah satu tim penelitian. Masih nggak boleh? Mana HP kamu? Ini masih dikunci. Udah, ketik aja. Passwordnya 140205. Tanggal lahir kamu kan itu? 14 Februari 2005. Loh, kamu tahu dari mana? Dari data warga baru yang kamu isi. Ini nomor saya. Makasih, Fatima. Simpan ya nomor aku. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Dok Fatima. Ayah ada. Oh iya, nganu rencananya mau saya ajak berangkat bareng ngaji ke Pak Faang. Oh, ayah lagi pergi. Oh, kira-kira pulangnya masih lama enggak ya? Saya kurang tahu kalau itu, Pak. Ya wis, kalau begitu saya tak pamit dulu, Ki. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gitu aku pamit juga ya, Fatima. Iya. Kalau kamu butuh aku, just call me. Assalamualaikum, Fatima. Waalaikumsalam. Pulang ini teh, gimana saya mau ganti mic sama amplinya ini? Saya kan juga pengen aja natuh. Pak Wahyu, kenapa Pak Wahyu teh nggak pulang atuh? Nggak. Gue nggak mau pulang sebelum lu pulang. Kenapa begitu? Ya, gue mau mastiin lo gak ganti amplifier musola. Kok Pak Wahyu bisa tahu isi pikiran saya? Nah, tuh, kan benar. Astagfirullahaladzim, keceleposan saya. Allahu Akbar, jujur pisan. Allahu Akbar. Ini, pada mau ngapain? Nginap di sini. Ngapain nginep di musola tuh? Kita lagi malas tidur di rumah. Iya, di rumah kita diomelin mulu. Sama mertua, sama bini. Persis kayak Opi. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak. Kalau ada masalah tuh diselesaikan dengan cara yang baik. Bukan malah ditinggal kabur. Apalagi ini malah ke musola. Mau tidur di musola. Allahu Akbar. Lah, Opi aja boleh tinggal di musola. Ngajak anak bininya. Masa kita kagak boleh? Betul. Nggak adil dong, namanya. Kalau soal selamat, lo dapat info apa tuh, Purut? Soal selamat gue belum dapat info, Bang. Udah coba cari kemana-mana tapi belum dapat. Tapi gue yakin banget, Bang.
Selamat bukan orangnya Jopar. Tobrut. Feeling gua nggak pernah meleset. Kalau Selamat orangnya Jofar, Bang, dia pasti terhubung sama anak gua Jofar yang lainnya. Gini aja deh, Bang. Gua punya teman yang bisa lacak HP. Hubungin teman lu sekarang. Dia nggak mau dihubungin, Bang. Kita harus temuin dia langsung. Kita temuin dia sekarang. Tadi saya habis dari rumahnya Apoy. Ternyata Fatimah sendirian di rumah. Sekarang kita atur strategi dan kita jadiin malam ini juga. Kita masuk ke TKP. Jangan lewat gapura. Tapi lewat sini. Jalan sempit deket rumahnya Apoy. Kan kita bawa mobil. Mana bisa masuk lewat jalan sempit? Kita parkir mobil di kebun. Kalau kita parkir mobil depan rumahnya Apoy, bahaya. Ada CCTV. Terus? Habis dari sini, kita lewat sini, ke belakang rumahnya Apoy. Terus kita masuk lewat pintu belakang. Terus? Kita culik Fatimah. Kita bawa kabur lewat pintu belakang, lalu kita bawa ke kebun, dan kita masukin ke dalam mobil. Gimana? Oke. Oke. Ayo berangkat. Maling. Terima hati lu.
Selesai juga. Kak Hamka kok gak ada kabar ya? Katanya mau minta hasil wawancara malam ini. Orang. Siapa sih dia? Gua kayaknya pernah lihat tuh orang. Oh, gua inget, Peng. Dia yang sahur sama Fatimah. Yang kita bilang pacarnya. Dia Hamka. Adiknya Faang. Pemilik warung yang saya titipin di Son Mayo. Ah! Tambah berat lagi tugas kita. Kemarin Boni, sekarang Hamka. Ah! Duh, apa aku telepon ke Hamka aja ya? Tapi udah malam sih, nggak enak. Fatimah udah tidur belum ya? Udah malam. Besok aja deh. Ada beberapa nomor asing yang keluar masuk di TKP. Lo bisa pastiin gak itu nomornya Selamat? Nomor yang dipakai, nomor sekali pakai. Handphone yang digunakan juga handphone sekali pakai. Gue gak bisa ngelacak.